Assalamualaikum. Aku lagi makan mie tek-tek Mas Gun. Adanya di Teluk ini. Jalan PR Supratman. Ini dia. Nah, mie rebus apa mie goreng? Dan aku dengan orang yang spesial nih, Mbah Pengikut. Ini adikku dan suamiku. Udah kenal belum? Kalau belum kenal, ini kenalin orang yang paling ganteng. Ya kan? Bojoku kan orang paling ganteng ya. Nah, iya iyalah. Ganteng sedunia. Ganteng sedunia ya, wong kakangmu. Mentang-mentang kakangmu lo mau ngomong ganteng. Ya, iya. Kita tunggu nanti pesenannya seperti apa. Teman-teman, tahu nggak kenapa dibilangin mie tek-tek? Karena bikinnya itu tuh nanti lah suaranya itu pasti tuh kan tak-tek-tak-tek wajannya itu sama sotil tuh kan tek-tek kan makanya dinamain tek-tek. Ada yang romantis sepiring berdua, ya Allah aku jadi iri. Aku jadi iri deh sepiring berdua. Aku mau sepiring berdua, nanti kamunya ngikut. Kan bojomu sing ora melu. Ayo lo. Kan bojomu ora melu ra iso sepiring berdua kowe. Mas, Mas. Seporsi piro, Mas? Seporsi 12.000. Oh, sama aja jam 5 tutupnya jam 12, Bu. Belum sampai situ, nyautnya udah langsung borongan toh. Nanyanya belum sampai situ, jawabnya borongan. Daripada enggak guyon kan. Bagaimana, Bu? Panas ya, Bu ya? Panas. Enak enggak? Mantul gitu, dong. Mantul ya? Endol sarindol ya? Belum minta sambel ini, Bu. Belum minta sambel. Oh, lah iki sambel. Saitik wae cabene larang. Kayaknya kepenuhan, Bu, porsinya. Hah? Porsi berdua ya? Sayang bojomu ora melu. Alah wis to dintekke wae. Piye, Mbah? Urung nyicip. Orang nggo daging kok, Mbah? Enggak, Mbah ini enggak mau daging dia. Piye? Rasanya kayak zaman nom biyen kan? Mantep. Ya. Ya kayak zaman awake dhewe nom kae ya. Heeh, mie tek-tek zaman biyen lho. Kae sing keliling-keliling kae wis ora enak meneh ya. Ora enak sing diincer. Kalek ngarani mie intel. Hah? Tenang ya. Ya iyalah, anggar enak sing diser nang kampunge. Anggar kampunge dhewe enak sing anu diincer ya baru kaya enak teko. Engko nek wis ketangkep baru ilang. Sing kono urung tenang ae. Woi, urung bagian ya. Wis delok tembok wae aja delok kene ora enak. Mas enak ya, Mas. Asa bojone ra ditawani boro-boro rak sepiring iku lho. Alhamdulillah lho tapi. Oke. Okay. Udah lihat keseruanku kan? Ini dari rumah kita jauh ini. Perjalanan ada setengah jam lebih ya ke sini ya. Orang ini udah di Teluk Betung, sedangkan aku yang di Kemiling. Kemiling Teluk Betung. Jauh dibela-belain ke sini. Karena ingin mengenang masa muda makan mie tek-tek. Kalau enggak gini kan enggak seru. Sepiring 12.500 goreng. Goreng sama apa 12.000 apa 12.5 tadi? 12.000. 12.000. Oh, korupsi 500. 12.000 seporsi, ada goreng, ada yang digoreng, ada yang rebus.
Kita mie-nya mie kecil semua ya, nggak ditawarin tadi kan ada mie itu, mie yang lebar-lebar. Mie-nya ada yang lebar. Ini sekali bikin cuma 3 piring, jadi kita belum, aku sama bapak belum kebagian. Ambil gambar lah. Ya, bagaimana, enak ya? Udah langganan ya? Tak bela-belain dari Kemiling pengen di sini. Oh, kita jauh dari WHL. Masya Allah, lebih jauh lagi. Ini pengen mengenang masa muda makan mie tek-tek. Oh, di sini, kan udah jarang yang jualan ini kan? Di Kemiling nggak ada. Kalau saya dulu masih sering kosong di sana. Oh, Kemiling nggak ada lagi orang jual mie tek-tek. Nah, terus akhirnya bagianku datang. Ayo teman-teman, siapa yang mau? Tuh mantep kan, porsinya porsi orang lapar. Tadi yang goreng dua ya? Yang rebus dua, yang goreng. Oke, aku makan dulu ya. Kamu Ran jangan liatin aku makan lah, orang ngompong makan mah kayak gitu, nggak enak dilihatnya. Oke, makasih. Jangan lupa subscribe-nya ya, like dan komen.